Karena tak la ilai kuda bi iblis. Ya akhir apa melanggar dia ke aturna Allah. Karena 100 tahun tak bangki. Selama 100 tahun, 100 tahun Nabi Adam alaihi salam nangis mular ben Siti Hawa dak Gusti Allah nika. Luna. Eba kalau keluar Nabi Adam dari swarga diusir oleh Allah, iblis juga diusir. Nyana melanggar. Aha, mula melanggar diusir pian. Ngeco, mending bini ben sama aja mah, bakal diusir. Beri peringatan sekalian dukale pakun langsung pasar agi garing tuana. Ini keaturan memang sudah ada dari dulu. Memang setiap pondok punya aturan. Paham dapatan? Karena Nabi Adam ampun iba keluar ilim debu ilim kitab esebut aki Nabi Adam esabe napa neng India jai pun Siti Hawa neng Mekah iku wah njanan-njanan nika ilim kitab punya riwayat nika cerita nika iba keluar pas sebut neng India jaran India ben Mekah kan jauh long olokan Adam ben Siti Hawa mabale. Jan Siti Hawa ke Nabi Adam gak mampian gak 300 tahun 300 tahun Nabi Adam dengan Siti Hawa ini gak apesa dinda oleh Allah keluar dari suarga dalam keadaan telanjang hanya saja etotop kalaban warokil jannah dunda-undan sebenarnya suarga dari Allah kemaluannya ini etotop peran selanjutnya ini telanjang telanjang bulan apa pun ini keluar di Gusti Allah dari suarga. Karena tak la ilai kuda bi iblis ya akhir apa melanggar dah keaturna Allah. Karena 100 tahun tak bangki selama 100 tahun 100 tahun Nabi Adam alaihi salam nangis mular ben Siti Hawa dak Gusti Allah nika. Dari mata buna Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seeka terima atau kepada Nabi Adam oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Nabi Adam mengakui kesalahannya mengakui kekeliruannya jadi gue leban embian mula salah-salah kaliru-kaliru mula kaliru jadi gak kok bener mula ngicok jadi gak tak ngicok paham? Mula melanggar jadi gak tak melanggar lakuin kesalahannya beres odik ini dalam dunia nikah Nabi Adam seeka terima kan ke nikah. Nabi Adam kita adhalil Nabi Adam tak adhalil Gusti dan kula kene goda bi iblis bini dan kula kene goda bi iblis dan kula kene tak kuat ke godaan iblis enten Nabi Adam tak pun nyebut iblis ini remajan Nabi Adam i'tirafun kamil mengakui secara sempurna bahwa kesalahannya kadari Nabi A Nabi Adam dia remajan buna Rabbana zalamna anfusana Gusti dan kula zalim ka'abak tibi terekah ka'abak tibi ngani aja kabak tibi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna mun ajunan tak nyaporah ka abdina tak niser ka abdina lanakunanna minal khasirin dan kula ben bini dan kula hawa ini termasuk orang-orang siro sirogi itu re'ema oleh Allah tahu pada Nabi Adam itu re'ema ini dalam ayat fatalaqqa Adam mir rabbihi kalimatin fataba alaih diterima tauhid oleh Allah. Ana apa polana? Polana mengakui bahwa dirinya yang salah. Dirinya sendiri yang salah bukan datang dari orang lain. Tak adalil king anu abdina king anu Gusti. Juk king iblis ya kudu abdina juk saking ada iblis. Tuan kula tak kira sane enten. Napa artinya? Salah-salah kalero-kalero bener-bener. Gule ben sampean terus ikat terima tauhid bi Gusti Allah. Langsung aku ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bahkan ianjuraki guleban sambian adu'a Rabbana zalamna anfusana nika dianjurkan guleban sambian maus Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin karena tahu pada Nabi Adam saya terima nikah maus nikah noh kalimatin saya masuk kalimatin ilmu surat Al-Baqarah justong fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin nikah lafadnya. Saya masuk kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ani langsung iki tadi. Ikan ini seren ikan belasin bi Gusti Allah. Mbian kalero ngico. Tuli ngucak mak tak teloki pokol. Engki amtina sing ngico, engki amtina melanggar nyona sabora amtina. Atas kegaleruan, kekhilafan, kesilapan ten gula anu-anu, kena ten gula anu, beniking isoro ngoreng, king ten gula king cit kalero dibi. Ikan ini seren tak kira pokol no. Ya mun pas ajit aben kaleroh aben salah tak gelem ngaku idur jender no empiar 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 eling dampele paham tak milih gambar boy setiap pondok pasti undang-undangnya seperti itu karena ngalak dari undang-undang Allah. Nabi Adam boy nabi nih kan diusir dari surga. Ini, napa boleh gula benembian kita siapa manusia biasa. Nabi Adam siudik nangis warga. Nabi ni kanu melanggar nangis warga. Eh, bapa keluar Yusi. Eh, ton dungi Gusti Allah. Keluar, keluar, keluar. Allah. Napa boleh gula benembian hidup di pondok ada undang-undang, ada aturan yang harus dipatuhi. Undang-undang tertulis ataupun tak tertulis. Anika harus dipatuhi impian. Yusir mai tondung mai pokol ba. Sires beres. Si tak ngicok, si tak melanggar epokol nabenten di gula. Nah. Epokol sobung. Si ngaci mun gula mukol leng ngaci. Tus gula Gusti Allah. Amun si ngicok melanggar marilah bertepuk-tepuk. Piar-piar. Paham? Paham apa ten? Engki, coba Ustaz Wong. Gula mau makan Ustaz Wong. Gula mau kalau Ustaz Wong deka gula dolim. Dia tak tahu tak lanya lah. Paham? Tak lanya lah. Mun tak lanya lah ten. Tapi pada rumah mulanya lah. Ibadah rumah apa? Seni gano. Jadi sekelas Nabi Adam diusir dari surga. Napa boleh gula benembian? Bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan rasul, melanggar, ya harus ditindak. Nah, minta sapora, anikah pengakuan Nabi Adam tak bengi be iblis Nabi Adam. Nyapa minta sapora, Ustaz, abtina si dolim, abtina dereka ka abe, abtina kaleroh, abtina salah. Beres, diterima oleh Allah. Fataba alaik. Ika terima, tahu betul. Mudah-mudahan tahu pada gula ban saman diterima oleh Allah. Kita banyak maus rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ka polisi ba ino municet la galero mbian umpam matein orang. Intar ka polisi ka bole pah menyerahkan diri langsung enggak sapa. Ni alam di polisi. Ni mah kuni penjara ke ni alam sene kan. Dek gol bokol dek bodek remah. Ingat pembunuhan sabun se. Ya no gas. Ya kan, atau bintang kan menyerahkan diri guys. Langsung yo kom tek gol bokol tek pada remah mas. Mula salah ki ngaku bener no. Al polisi go. Wah langsung piar go. Agri mo ba. Wah mula kalero kalero salah salah bener bener bener. Jadi ka undi ini ka mana penyamana. Undi ini alam dunia kan ini kebon. Mbian kelero kamat tuan. Ampun. Ngaku ni sik kelero. Paham?